kenal ya, baru kenal ya. Dalam pembicaraan kita di rumah waktu itu enggak ada masalah. Semuanya tuh ya cocok-cocok aja kita. Sempat video call kalau lagi jauhan nih, benar nggak sih Pak Haji? Ya mungkin menanyakan sesuatu ya, enggak sejauh itu ya, ini curiga aja ya, enggak curiga, tapi kan bagus gitu loh sama-sama yeah. Single kan ya yeah. Cuman sekedar bikin itu aja sih ya, sekedar konten ya. Kalau menurut saya sih sampai sejauh ini seperti itu. Tapi kayaknya deket juga dengan anaknya ya? Ya kan kita kan sejak dahulu sama lah pendekatan saya kayak semua wartawan ini. Saya kan selalu suka dekat dengan siapa aja. Dan keluarga saya alhamdulillah memang seperti itu juga. Nggak terlalu apa ya, nggak memilih-milih teman nggak, memilih-milih kawan, memilih-milih orang nggak. Sebab bagi saya atau bagi keluarga saya, kami itu selalu bersifat menghargai. Ya, kalian sendiri pun juga kan sudah lama ya kenal dengan kami. Kami selalu menghargai siapapun. Sejauh orang-orang itu tidak mengusik ketenangan kami, tidak mengusik kehidupan kami, kami selalu menerima persahabatan itu. Kami selalu menghormati. Tapi Pak Haji melihat sosok Natalie gimana Pak Haji? Ya sejauh ini sih menurut saya sih orangnya baik. Ya kita kan baru kenal ya, dalam pembicaraan kita di rumah waktu itu enggak ada masalah. Semuanya tuh ya cocok-cocok aja kita sih. Berapa kali datang kemari? Ya kemarin sekali. Kemarin sekali kemarin. Tapi kayaknya Fran sendiri udah sering ketemu ya sama Natalie atau gimana? Si Fran sih enggak memberitahu ya berapa kali, saya enggak tahu, cuman sekali itu. Enggak lah sejauh itu. Belum. Cocok nggak sih kalau misalnya beneran gitu? Iya, gimana Pak Haji? Belum lah, Peran belum ada pikirannya ke arah situ sih. Belum. Peran ini sekarang lagi enjoy-enjoynya, lagi senang-senangnya menjalankan usahanya. Jadi dia pun juga selalu membuka membuka pintu untuk bersahabat dan untuk berteman dengan siapapun juga. Ya. Sejauh orang itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak mengusik ketenangan dia, mengusik ketenangan dia. Dia mau aja menerima pertama. Enggak, Pak Haji, sampai saat ini netizen bilang Frank jadi bapak sambungnya Azam. Gimana ini? Enggak. Enggak apa? Enggak. Enggak ikhlas atau enggak apa nih Pak Haji? Enggak setuju atau gimana Pak Haji? Belumlah sejauh itu. Belum sejauh itu. Tapi kalau Pak Haji sendiri ke anak-anak tuh seperti apa sih, kayak protek enggak sih, kayak kriteria apa segala macam itu milih-milih banget atau gimana? Ya tentu adalah pandangan-pandangan saya begitu. Tetapi saya tidak terlalu protek banget sih, dah. Kenapa? Karena yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga itu adalah anak saya. Hanya saya sekedar memberikan wejangan, pandangan, karena walaupun bagaimana selaku apanya, tentu saya sudah banyak menjalani kehidupan, sudah lama menjalani kehidupan ini. Artinya suka duka kehidupan, bagaimana problem-problem kehidupan itu saya sudah tahu dan saya sudah paham. Jadi tentu hal-hal yang rasanya akan mengurangi nanti kebahagiaan untuk anak saya tentu saya sampaikan. Jadi sejauh ini anak saya menjawab, belumlah ada satu orang pun berencana untuk apa ya? Serius. Ya untuk untuk mendekat terlalu jauh dengan seorang perempuan, belumlah ada. Tapi Pak, kalau kita nggak sih kriteria perempuan yang diminta oleh seorang Pak seperti apa sih? Sejauh ini belum adalah disampaikan oleh Peran, belum. Peran sendiri tidaklah berbicara seperti saya maunya orang seperti itu, seperti ini. Tidak, Peran sendiri belum ada pembicaraan ke arah situ. Tapi maaf nih Pak Haji, emang sukanya sama janda atau gimana sebelumnya? Kan kemarin kan digosipin sama Ica kan. Serba salah ini sebenarnya. jangan ke situ artinya. Sebenarnya kita keluarga saya ini, baik anak-anak saya, seperti yang saya sampaikan, kita menerima, bergaul dengan siapa aja kita menerima. Artinya kita welcome dengan siapa saja ya. Bukan tujuannya, jadi kita bergaul dengan seseorang bukan tujuannya ke situ ya. Artinya kita hanya menerima, bergaul, berteman, dan kemudian ya kalau kita cocok kita akrab. Jadi tidak bergaul dengan seseorang maksud tujuannya segitu, enggak. Memang
udah saatnya bagi anak saya untuk berumah tangga, tetapi bergaul dengan seorang bukanlah selalu itu aja tujuan, bukan. Tapi kalau misalnya untuk memilih calon pendamping nih untuk Fran, termasuk milih-milih statusnya juga nggak sih? Sejauh ini nggak ada pembicaraan ke arah situ. Belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan ke arah situ. Pak Haji, berdua dong. Aduh, aku nggak tahu. Tori gimana tuh calon mantu?